الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على الله توكلنا، ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم، علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. يا الله أجلها kami apa yang kami jahil dan peringatlah pada kami apa yang kami terlupa. اللهم علمنا القرآن، يا الله أجلها kami القرآن. وعلمنا البيان، أجلها kami keterangan القرآن. وعلمنا التأويل، وفقهنا في الدين، ajarlah kami tafsir Al-Quran dan berilah fahaman pada kami dalam agama. Allahumma ja'alna min ibadika salihin al-mukhlasin al-muhtadin, waja'alna min awliyaika sadiqin al-zahirin as-sabiqin as-sabiqin fi jannatin na'im. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la sharika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Subhanallah bihamdih, la quwwata illa billah, ma syaa Allahu kana ma lam yasha' lam yakun. A'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Alhamdulillah, ibu kita dapat bersama dalam mahlaka kita pagi ini lagi dengan izin Allah dan rahmatnya. Kita tidak akan lewat masa lagi. Mari sama-sama kita, siapa ada Quran kita buka Quran kita surah Al-Balad. Surah Al-Balad. Ringan je belakang tangan kita, mata kita, telinga kita. Untuk nak dapat nur, kita cebok nur lebih banyak. Nak mula hidup kita di pagi ni. Masya Allah, mula nak hidup kita dengan Quran. Mula hidup kita dengan Quran. Dengan nur, cahaya. Nak seduk nur Al-Quran lebih banyak. Surah Al-Balad ataupun hal la uqsimu bihadzal balad. Surah ini ada sebanyak 20 berapa ayat ni? 20 ayat. 20 ayat, tapi hari ni kita tak baca semua lagi ni. Lalu kita baca sampai 10 ayat dulu. Pun tafsir dia nak dedak tu insya-Allah. Kita ambil setengah dulu. Nak baca sekali ngomong sekaligus pun tak apa dah, kita nak rayak wala sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa أنت حل بهذا البلد
ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Ya Allah, berilah keberkatan serta taufik hidayah pada bacaan, pendengaran dan pengajian kami, ya Allah, melalui surah Al-Balad ini. Alhamdulillah, Ibu. Surah yang kita selalu baca, lalu kita selalu lalu sangatlah dengan ayat ni. Nah, setengah kita ni berhali, ada ingat mulut dah, ada hafal dah surah ni. Ada tak? Ada lah siapa kita kalangan kita ni dah hafal surah Al-Balad ni. Kata kecik janji dah tu ambil tarik ad-duha tu nah. Ad-duha tu kat bawah tu sepatutnya kita ingat taruh sipir dan dada kita ratik nah. Ad-duha ayat anak-anak tu nah. Tapi ni Allah kepanjang dah sikit ni. Jap. Kalau semaya kat tak jadi temu mana lah. Surah Al-Balad ni. Temu lala puasa sekali gitu. Nah. Hari ni kita mai dengar surah surah ni nah, mari kita belajar sama-sama memahami sekadar membeli royak nah. Membeli royak sikit sangatlah dah kita kena cari lagi dalam dengar tok-tok kita lagi-lagi nah. Nah. Kadang ilmu ni sikit ya baru nah. Cuma koda. Surah Al-Balad ni kita dengarlah tafsir dia. Surah Al-Balad lepas pada wasyamsu wa duhaha baru ni. Kita ngaji wasyam surah duha hari mana. Nah dah. Laju 20, 30 dah. Nah, 30 dah. Nah. Mari kita tengok latar belakang atau mukaddimah surah. Surah ini diturunkan di Makkah, dah. Surah Makkiyah. Surah Al-Balad ni surah Makkah. Nah, surah Makkah. Surah Makkah. Surah Mekah, mana surah gana surah Mekah ni? Surah turun di Mekah. Nah, kalau surah Mekah mana surah ayat atau surah ni turun kepada Nabi kita masa Nabi duduk di Mekah lagi. Nah, Nabi belum pergi hijrah ke Madinah. Tu mana ayat Mekah tu? Nah. Ada mengandungi ayatnya 20 ayat. Ada 20 ayat. Sekarang kita baca 10 ayat baru. Nah. Bunyi banyak 20 ayat nah. Dia payah panak-panak satu ayat tu panak-panak ya. Nah, kadang-kadang dua kali lima. Nah, dua kali lima. Fakku raqabah hak songkam dua satu ayat. Bunyi banyak satu ayat nah, tapi satu ayat tu dua patah. Fakku raqabah nah dua patah. Dinamakan surah Al-Balad. Surah ni nama kita ngaji nama dia surah Al-Balad. Nama dia Al-Balad. Nah, apa makna sekitar Al-Balad ni? Negeri. Balad ni mana negeri? Nah, negeri, kampung, dipanggil belakang dah. Dah. Baliknya Al-Balad dipanggil guna pada negeri, praktik. Nah. Atau kampung. Tapi Al-Balad sini negeri sini maksudnya tu maksud negeri gapo? Ya ni negeri Mekah. Nah, negeri Mekah Al-Mukarramah. Ayat kita ngaji ni ialah maksud ayat Al-Balad tu nak tuduk ayat negeri mana negeri Mekah. Nah, tu bersumpah negeri Mekah. Gana boleh sumpah dengan negeri Mekah ni? Kerana pada awal surah ini, awal-awal surah ni ayat red. Nah, Allah Taala bersumpah dengan tanah suci itu dan untuk menegaskan perihal keadaan manusia dalam alam kehidupan ini. Sumpah dengan negeri Mekah untuk mana royak ha manusia hidup manusia lagi-lagi dalam dunia ni. Oh, nah. Ada hubung kait kita dengan negeri Mekah tu. Hidup kita ni ada hubung kait, ada hubung mikom, ada cium sampan dengan negeri Mekah ni. Ya kok tu. Dan kita duduk sini pun mana-mana ini pun manusia duduk mana pun ada hubung dengan negeri Mekah ni. Nah, tu dia dah. Hatulah apa dah?
Sepintas lalu, secara ringkas, sejarah surah Al-Balad. Nah, turun di negeri Mekah, ada sebanyak 20 ayat. Nabi terima ayat ni, surah ni, masa Nabi duduk di Mekah lagi, pada permulaan dakwah lah. Nah, Nabi kita duduk mula-mula dakwah lagi tu, ayat panak-panak oleknya, mula-mula dakwah Nabi. Nah, rentun, mana kata setahun, dua tahun, baru gitu ya. Nah, nah. Ada gapo dalam surah ni, Ibu? Nah, ada gapo yang kita nak belajar, nak boleh dapat pengajaran, pengajaran ilmu daripada surah ni? Amat tengok. Kalau tengok dalam surah, tengok dalam tafsir dia, dalam surat kita sini ni. Ni rasa nak baca ayat dia dulu, tak usah baca serup ni, ha, dia ni. Serup ni, ha, ni kita main baca akhir ni, tak apa. Nah. Ringkasan intisari kandungannya. Kita main baca semula tu. Nah. Mari kita masuk terus ke dalam ayat yang selalu, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah pendek. Nah, 20 ayat ya. Pasal nak buat kita ingat surah ni. Dah buat bacalah semaya kita malam benar ni. Surah pandak-pandak dah, surah pandak-pandak ni patut kita ngapa widur dada kita insya-Allah. Nah. Yang ngapa ni? Ngapa ayat Quran ni ya? Kalau kita buat kalau kita, kalau kita buat pandai-pandai rancang masa kita, nah. Saya sehari ya. Nah, saya sehari. Eh. Tempat kat semula dah. Royak ni royak dulu. Saya sehari ni ada orang biasa ngapa dah ayat Quran eh, saya sehari. Cewela nevel happy sipi kwa happy itulah. Nah. Ha dah. Ya rem ngapa saya sehari. Nah, saya sehari. Masya-Allah. Nak dak ngapa Quran eh, kita ngapa Quran? Eh? Nah, nak lah ke tu dah. Dia buat ya tak lewat. Umi pun sipo kok. Nah. Hama kita tengok surah ni, Allah Subhanahu taala mula dengan sumpah dulu. Nah. Banyak dah kita surah-surah kita nak mengajar dah tu, acak Tuhan sumpah. Sebelum Tuhan nak royak hal lain, nah, nak royak hal Tuhan mengajar kita hal lain, Allah Taala mula dengan sumpah. Ya. Eh? Surah Wadduha pun sumpah, surah Wasyam, surah Wallail, mula dengan sumpah belaka. Ramtun dua Saban, kam Saban. Nah. Mula dengan sumpah. Sumpah dengan apa tu? Ha, nak layan tu sumpah dengan apa? Hak tengah jedah tu sumpah dengan matahari, sumpah dengan malam. Eh, super dengan makhluk Tuhan jadi dah. Eh, bila Tuhan nak royak kita, dia dia royak. Nah, benar hak Tuhan ada dah tu. Nah. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Allah Subhanahu taala super dengan tiga perkara. Tiga perkara pula. Nah. Dengan makhluk Tuhan yang yang sangat mulia dalam dunia ni ialah satu la uqsimu bihadzal balad. Allah Subhanahu taala sumpah dengan aku bersumpah dengan negeri Mekah ini. Nah, la uqsimu bihadzal balad. Ada setengah tu dia kata tak payah aku bersumpah dengan negeri Mekah ini. Nah, ada la tu mana ngak tidak dah. Atau kita kan semula lah tu mimu tak nak nak bahas banyak tu. Nah, la uqsimu. Dalam ayat tu sebut aqsam, uqsim. Nah, sebut tu qasam, nah sebut kelima qasam. Nah. Adapun ayat lain tu tak ada sebut qasam tak supah wasyams dah demi matahari walail demi malam nah dah sebut kita dah nah demi ledah saban duai nah tapi sini Tuhan sebut kalimah qasam nah la uqsimu aku bersumpah bihadzal balad dengan negeri Mekah ini Allah Subhanahu taala nah apa dah kalam Allah kecik pada Allah Tuhan bersumpah dengan negeri ini. Negeri apa negeri ini? Eh? Negeri yang dimaksud sini adalah negeri Mekah. Nah, jelas dah, cerak dah, nah, negeri Mekah. Negeri Mekah yang sangat mulia. Negeri Mekah yang sangat mulia. Karena negeri Mekah ni bukan kata hari ini tak harap. Nah, negeri Mekah adalah satu negeri bumi panggil tanah suci, kita panggil tanah suci. Nah, bumi tanah suci yang suci daripada apa ni? Suci daripada kufur dan syirik. Nah, tak ada lah bawah dunia ni. Kufur, apa enggak, kafir, sorai pun tak ada dalam negeri Mekah ni. Nah, dalam dunia kita, dalam dunia ni tak ada. Kecuali Mekah. Nah, siapa pahara, siapa kuasa mari nak, dia sekat manusia pergi situ tu. Nah, kalau tidak ada kuasa yang gaib,
kuasa Allah satu saja boleh sekat banyak. Nah, karena tak dunia ini ada orang kedebel-kedebel, orang kuasa-kuasa, pandai-pandai, bijak-bijak tu. Nah, dia nak pergi rata, dia boleh pergi belakang, tak utara dia boleh naik ke. Nah, naik tak awak kak ke apa. Tapi apa nak pergi masa Mekah tak boleh. Kerana tak boleh masa dalam Mekah. Nah, bukan raja air sekat sangat. Raja air tu sekat tu kerana, nah, kalau dia nak sekat tak mana pada dia tak kuasa nak sekat ke nak masuk tu. Nah, orang pandai, orang bijak, ada duit, orang kuasa tu, ada amnat ke apa. Tapi ada lagi kuasa amnat orang luar biasa yang boleh sekat mereka tak boleh masuk dia tu. Itu kuasa Allah. Nah, kuasa Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beritahu kata inna hadzal bala haramahullah yawma khalaqas samawati wal ardh. Bumi Mekah ni bukan hari ni tak haram, bahkan Tuhan haram negeri Mekah ni daripada kufur, daripada syirik, daripada apa segala-galah benda tak molek tu. Nah, daripada hak Tuhan larang tu semenjak Tuhan jadi langit-langit dan bumi lagi. Bumi Mekah ni semenjak tu lagi paharanya. Fahuwa haram, dia haram hurmatu bi hurmatillah, dengan hormat, dengan dengan haramat Allah sehingga hari kiamat. Siapa apa kayu dia nak sekat, nak ambil, nak kerak, nak ngenak tak boleh. Deh. Nak ngenak apa kayu dia pun tak boleh, juga kita nak kenak, nak ngenak ikut deh kita tak boleh. Nah, deh. Tidak dikerak apa kayunya. Nak kenak-kenak gapo tu. Nak ambil-ambil barang dia maklik di rumah tak boleh. Nah. Batu kayu dia nak hok barang tanah haram nak klik wak rumah. Mai tak rumah tak leh. Nah. Subhanallah. Tuhan kuasa dia. Nah. Atu mana pada negeri Mekah. Hormatnya negeri Mekah. Nah. Itulah kita ngaji dah ni. Masuk dah temu dah ayat ni. Itulah Tuhan sumpah dengan negeri Mekah. Nah. Mekah Baitullahil Haram. Nah, ada rumah Allah yang haram. Iaitu rumah ibadat. Di Mekah ada satu rumah dipanggil rumah Baitullah, nah Kaabah, yang Allah Subhanahu Taala buat untuk manusia. Nah, buat tu semenjak mari, siapa lagi buat tu? Katalah sejarahnya, panjanglah cerita, kata mari semenjak Nabi Adam lagi, tapi hak sebenarnya hak kisah adalah hadis sahih tu ialah ambil dari Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Dengar perintah Allah, ambil perintah Allah situ, mari dan mula bina Baitullah. Nah, Baitullah. Rumah Allah yang ada di muka saat ni Tuhan tetapkan pada manusia untuk menjadi pusat peripunan. Nah, pusat sun. Nah, sun tempat situ. Mana semua manusia dunia ni maka mari beripun situ belaka. Masya-Allah. Ni siapa dah musim dia kan sedang kita dok gigih ni pun. Nah. Dok kita dak berhenti ni ini dah. Mula ikhomih mari dah pakai pergi buat ibadat haji. Nah, insyaallah siapa tak lagi lagi tu pun kita doalah. Nah, Allah rezeki pada kami, kau-kau kami yang siapa tak ada lagi lagi tu dapat buat haji, ditunai haji di pada negeri Mekah Al-Haram. Nah. Menjadi pusat peripunan ibadat. Nah, mereka yang aman damai. Nah. Usaha setara mana pun negeri Mekah, Masya Allah, Tuhan jaga sendiri. Nah, keselamatan dia, keselamatan negeri Mekah ni orang berjuta-juta pergi nak buat haji tu. Nah, Tuhan sendiri jaga. Sebab tu Tuhan panggil, orang negeri buat haji ni Tuhan panggil, digelarkan duyufullah. Nah, tetamu Allah. Itulah dia. Di negeri Mekah ni lari perik. Harai bawa senjata, perik ke apa. Orang negeri buat haji ni, kena letak habis senjata. Nah, pakai dua lah baju. Sebab tu dia suruh, pakai dua lah baju. Nah, dua lah kainnya. Oh, Masya Allah. Nah, kita tengok orang perik Arab ni, bukan lah ni, tak baik perik. Sejak dulu lagi. Nah, sejak dulu lagi. Nagi waktu, nagi tawah Baitullah pun, kalau itu gak pedah dak senggeng pinggir tu. Nah, tapi nak masuk haji haram. Haram tu he buat ada dia. Nah, kata wak gitu, temuku sudah. Nah, dak balas lama-lama. Nah. Pada haram gaduh perak. Nah. Seteru gapo main nak bergocah, nak bergomo tak ada. Nah. Masya-Allah, teringat belaka kita kecek lagi, teringat pada amalan haji. Nah.
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Orang nak pergi nak buat haji ni tiga perkara kata larang. Tiga patah larang dia. Nah, siapa di difardukan buat haji dah nak buat haji dah di Baitullah ni, nah, tanah suci Mekah. Tu larang apa? Fala rafasa, jangan buat kerja kau kon sakut paut dengan apa rafas. Rafas ni mata perkara yang memerangsangkan nafsu syahwat antara lelaki dan perempuan tu, lelaki perempuan. Tak boleh kerja lagi tu sama ada tengok kau dengan kecek kau jamuh kau gapo tak boleh belaka tu. Jangan buat kerja rafas hal rafas ni. Nah. Jangan buat kerja fasik, fusuk, curi, gapo semua tu. Nah. Ya mudah lah kau mudah belaka tu. Nah. Wala jidal, hak tu lagi yang ketiga lah jangan balah tekan gomo wala jidal. Nak buat haji tu tiga perkara tu halang. Nah, siapa tak buat tiga perkara ni insya-Allah haji mabrur dia. Nah. Allah, masya-Allah. Nah. Tapi kalau bodoh di Mekah ni, nah, beliau dia dengar. Akak nak hati dan nak Tuhan belaka tu. Juru belaka. Nah, kalau dengar malara maka tak dengar tu. Nah. Lara maka tak dengar tu. Hatulah dari tanah Mekah, tanah haram. Nah, dengan aman damai. Berkumpul di sana dengan aman damai. Tak boleh baloh, tak boleh gapo lara haram belaka. Nah. Wah kayu tak boleh, tak boleh burung-burung hidupannya terdapat dalam kawasan. Tak boleh nak ngenak, tak boleh nak gapo. Waktu kita masuk tanah haram ni, kita pun kena ihram. Okay? Masuk tanah haram ni kena ihram. Ihram ni atau tak boleh nak nyamuk, lalak pun tak boleh nak dikata. Kita boleh ihram. Ingat tak? Nah, kita boleh ihram ni nyamuk, lalak pun mula-mula masuk negeri Mekah tak boleh masuk dengan tak ada ihram. Kena masuk dengan cara ihram. Cara ihram. Pahara. Nah, pada kita panggil apa dah ni? Umrah, nah, ihram haji, ihram umrah gapo tu. Nah, yang penting kena masuk dengan keadaan ihram. Nah. Ihram mata pahara diri kita daripada buat benda hak Tuhan larang. Harat. Nah, harat tahu mana nak buat benda hak ni. Nah. Kita dak ihram ni cabut bulu, nak cabut gapo hak tu diri kita sendiri. Nah, luar-luar ni hak nak katak nyamuk pun tak boleh juga. Nah. Nak ngenak-ngenak pakai nak getah pakai kita dak ihram di daripada Arafah. Nah. Nak getah pakai, nak gerak pakai. Pakai banyaklah ni. Pakai banyak daripada Arafah tu sudah. Dah tak tahu cara ke nak getah pakai, nak gerak pakai, rati-rati kayu. Tak boleh ke. Kita tak boleh kada ihram. Tak boleh kada ihram. Haram. Nah. Maka itulah mulianya negeri Mekah. Nah. Tuhan mulianya negeri Mekah ini. Nah. La uqsimu bihadzal balad. Dan negeri orang-orang Arab sendiri kafir dia masa tu kafir ayat ni masa ni ayat ni masa ni masa ayat ni turun ni kafir penuh dalam Mekah tu. Nah, penuh lagi dalam Mekah tu. Dan mereka memerintah nak menguasai Baitullah. Kuasa dia lah ada sit duk memerintah negeri Mekah tu. Nah. Tapi Mekah ni bukan dia, hak Tuhan. Nah, hak Tuhan. Lebih lagi negeri ni mulia, negeri Mekah ni mulia, pas apa lagi lebih tambah lagi mana lebih mulia lagi? Wa anta hillun bihadzal balad wa anta sedangkan engkau sini adalah Nabi Muhammad kecek Nabi Muhammad hillun bihadzal balad hillun ada tinggal di sedangkan engkau ya Muhammad tinggal di negeri ini dan Nabi Muhammad pun duduklah negeri ini juga bertambah mulia negeri Mekah Nabi duduk dalam negeri ni lagi. Nah, duduk dalam negeri Mekah. Nah, tapi masa tu tu Nabi sebagai Rasul Allah duduk negeri Mekah. Nah, dialah berhak kerana Tuhan pilih dia menjadi Rasul Allah. Tapi hakikat sebenarnya kafir duk nyanyi, duk tindas. Apa duk konku Nabi, buat nyanyi pada Nabi dalam keadaan masa tu ayat ni. Nah, dah. Sebab mereka berasa kata dia ada mereka lebih berhak. Nah, mereka lebih berhak, mereka lebih berasa pandai-pandai, berasa ada hak, ada sit dalam negeri Mekah tu. Tapi dalam ayat Tuhan mai ayat ni nak kata, kok dia tak ada hak gapo. Mulia negeri Mekah ni kerana Allah dan Tuhan pilih Nabi Muhammad pula mai tok sini ni. Nah, Nabi Tuhan hak pilih pula. Patutnya Nabi lah hak berhak dengan negeri Mekah ni. Nah. Tapi manusia tu sombong. Nah. Tengok lagi ayat-ayat belakang ni. Nah. Tuhan bersumpah dengan Nabi Muhammad. Nabi lah patut berhak dengan negeri Mekah ini. Nah, karena Tuhan pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Rasul Allah. Nah.
Allahu Akbar, kita tak ada khabar kiat apa ni. Nah, manusia tak khabar dia. Selagi tu Habsupah negeri Mekah juga ialah wa walidun wa ma walad. Wa walid. Walid ni mana bapak. Dan demi bapak. Demi manusia yang melahirkan zuriat itu bapak. Manusia melahirkan anak ni ialah bapak lah. Demi bapak wa ma walad dan demi zuriat anak yang dilahirkannya. Ha, tu Habsupah dengan pak dan anak. Siapa dia bapak dan anak sini? Walid bapak, nah ayah, walad anak. Nah, wa walidun wa ma walad. Dan demi manusia yang melahirkan zuriat, manusia melahirkan zuriat ni anak cucu, iaitu apa lah. Nah, wa ma walad dan demi zuriat yang dilahirkannya dan anak, iaitu anak. Maksudnya siapa ayat ni? Tu Habsupah dengan siapa? Ha ni tafsir semua ahli ulama dia berat kata demi bapak dan anaknya sini ialah maksudnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Deh. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi. Banyak ke isyarat ayat ni ialah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Walaupun ada kata apa dah? Ada pendapat ada ahli tafsir kata bapak dan anak sini maksudnya bapak Adam dan anak cucu Nabi Adam semua. Ha tu. Nah, Nabi Adam dan anak cucu dia semua pun ada gak tafsir itu pun. Deh. Tapi oleh berat sini katanya karena ada hubungan dengan negeri Mekah ni iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, Tuhan perintah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bina Baitullah gapo semua tu. Nah, doa ngah Tuhan gapo minta untuk negeri Mekah ini. Nah. Atau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim ada hubung baik, ada hubung kait dengan Nabi kita Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi Muhammad kena kenal dengan Nabi Ibrahim. Ismail anak Nabi Ibrahim ke? Nah, Nabi Ibrahim ni ada anak dua orang. Ismail anak Ismail dengan Siti Hajar. Nah, lepas tu Ishaq dengan Siti Sarah dah. Seorang tadi Sarah tu. Ismail ni bila dia beranak mari, Tuhan kena uji Nabi Ibrahim. Uji so mari tok di Mekah ni. Kata masa Nabi Ibrahim duk di Palestin kata. Masa perjalanan masa tu juga kita kata masa jalan dengan kuda dengan unta tu juga. Jauh mana tu deh duk Mekah mari di duk Baitullah, duk di Palestin mari di Mekah ni. Deh mari di Mekah ni. Hatulah jalan dia. Mari kita hak situ. Mari kita hak situ. Mari letak situ. Lepas kita panjang cerita. Panjang cerita situ tu. Ada daripada Nabi Ismail jadi bapa Arab. Orang Arab tu mari pada keturunan Nabi Ismail situ. Mari letak situ. Balik Ishaq ni jadi orang Bani Israel. Jadi Bani Israel tu. Ishaq beranak kepada Yakub. Yakub pada Yusuf, Ayub, apa semua tu. Hak tu balik Ishaq jadi Bani Israel. Balik Ismail jadi Arab. Jadi Arab. Batu Arab dengan Israel ni sepupu tu. Pupu. Anak adik nak kakak. Tapi balas apa kemak. Dan lah ni pun dah balas lah dunia ni. Israel dengan Israel dengan Arab. Sebab dia balas alat tepuh ni. Alat temur kak. Subhanallah. Balik Ismail. Mari Abdul Ismail ni, anak cucu Ismail, Abdul Ismail ni anak cucu beranak cucu di Mekah ni apa biok jadi satu negeri. Tapi balik Ismail tak ada di Nabi. Tak ada jadi tamneng anak cucu Ismail di Nabi tak ada. Kalau jadi Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Yusuf, Ayub, gapo, Idul Kifli, Shu'aib, gapo semua siapa suk Nabi Isa tu balik Ishaq lah. Balik Ishaq alaihi wassalatu wassalam. Duk biak jadi nabi-nabi tu balik Nabi Ishaq lah. Duk di Palestin, di Mesir, gapo. Dan kita nampak sejarah dunia ini dah jadi tu ya ada hubung ada kait dengan nabi-nabi dulu. Mari di Mekah ni Ismail mai duk di Mekah ni duk beranak cucu juga. Tapi tak ada anak cucu jadi nabi. Jadi nabi ni adalah mari di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu ada taruh situ. Nabi Sultan, Nabi Akhatamul Anbiya, penyudah segala nabi-nabi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucu Nabi Ismail juga.
Nah, itu berada cucu anak Rasul yang terakhir dalam pada waktu hantar mai ke dunia ini ialah anak cucu Nabi Ibrahim juga balik Ismail. Balik Ismail. Nah, nabi-nabi sudah akhir sudah jadi nabi iaitu Nabi Isa. Nah, Nabi Sultan jadi nabi daripada keturunan Ishaq. Ialah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sebab tu pak dia tak jam tu. Nah, tak jam. Nak rasa pak dia lebih umat terpilih buat Bani Israel ni. Tuhan pilih buat dia tamnang nabi, tamnang kita apa tu pilih buat dia dulu. Nah, pilih buat dia dulu. Bermari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rasa dia lebihlah, dia biasa lebih dulu. Nah. Ya kita biasa pegang tamnang bosan juga, biasa pegang tamnang, biasa ada amnat ni. Bermari Tuhan mari jid amnat mai. Jid amnat ni biasa tak puas hati. Nah, rasa dia ada amnat yang ni amnat ju pada ada dahlah habis dah. Nah. Mut yuk lah. Nah. Mut semai dah. Tukrit amnat lah. Nah, kena ambil amnat dah. Subhanallah. Hatulah bibu. Ha ni Tuhan super dengan negeri apa dah? Tiga anak tiga super ni. Mana kata semua orang Arab reti kenal belaka sejarah ni. Nah, masa tu iaitu negeri Mekah negeri mulia. Nah, kerana ada Baitullahil Haram dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di negeri Mekah ini. Nah. Dan demi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, demi bapa dan anak katanya. Nah. Tafsir kita ambil tafsir yang lebih rajih lebih kuat. Nah. Kalau Tuhan nak wayaknya bagaimana benarnya kalau Tuhan supa saat ni negeri Mekah ni negeri mulia ada Baitullah pakak mai doa kita ngaji dah ayat ni adalah surah surah Quraisy. Surah Quraisy. Nah. Tamu dah tinggal tu berbulan dah. Apa dah surah Quraisy? Nah. Satu kata nah, falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Orang Arab duk retah negeri Mekah. Nah, duk pegang bait anak kecil Baitullah tapi dia sendiri kufur. Tak sembah Tuhan. Nah, tak sembah Tuhan. Tuhan Baitullah tak sembah Tuhan. Nah, lana lah gitu. Nah. Tuhan Baitullah sendiri tak sembah Tuhan. Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari ajar mereka tapi nah, mereka tak sah, mereka kufur, mereka ingkar. Hanlah Tuhan masuk. Siapa patutnya dengan negeri Mekah ini? Siapa patut anak-anak lebih berkuasa dengan negeri Mekah ini? Nah. Lalu itulah kalau Tuhan nak ayat demi kebenaran negeri Mekah dan Nabi Muhammad adalah benar dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bagaimana mereka tu kenal molek. Nah, kalau Tuhan nak ayatnya kata ada hubungan kait dengan negeri Mekah, negeri Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana benarnya mereka tu tadi, perkara-perkara tu tadi, maka Tuhan nak wayaknya hakikat manusia. Kalau Tuhan nak supah tadi, Tuhan nak wayak hanya manusia. Nah, manusia yang Tuhan jadi ni, siapa dia manusia? Dah, manusia tak kenal. Tak kenal diri sendiri, Pak Ayah agak. Tak kenal Tuhan Eng. Dah, kita tak kenal diri sendiri, orang lain pun paling belicing kita ni. Nah, waktu dah jadi tu, tak kenal diri sendiri. Hakikat manusia ni Tuhan jadi, Tuhan jadi lagu mana hakikat manusia ni? Nah, kita ngaji dah ayat-ayat lain tu. Tuhan royak belakang tu dah. Ada ayat ni Tuhan royak segi, di segi manusia ni Tuhan royak di segi ni. Di segi susah payah manusia. Nah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Insan. Insan ni banyak dah kelima kita temu. Nah. Hal tak berhati. Mana kapal insan? Manusia alhamdulillah insan malal al-Quran ya wal 'asr innal insan nah innal insan banyak al-Quran ada lewati mana kita temu lewati laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim insan siapa ayat ni mula tu siapa cuma tak sebut belakang ya nah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim apa ni laqad khalaqnal insana fi kabad. Situ sikit ya tukar. Nah, tukar sikit ya. Tuhan nak wayak manusia. Baru ni Tuhan wayak dalam watin di segi kejadian manusia comel. Nah. Hak ni Tuhan kata sesungguhnya bagaimana benarnya Tuhan ada supah tadi di atas ni. Nah, bagaimana mengaku dah kebenaran negeri Mekah dengan Nabi dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
kami telah jadikan manusia. Tuhan supa, Tuhan kata kami telah jadikan manusia. Manusia ni Tuhan jadi, bukan jadi sendiri dia dak. Masa kita boleh. Nah, kita ngaji kita perhadah ni recelak dah. Kami telah jadikan manusia. Khalaqnal insan. Bukan manusia jadi sendiri dak. Bukan manusia mai ikut lain dak. Manusia adalah ni Tuhan jadi dia ada khalaq. Dah kami wi ada dia tu. Nah. Tapi hakik kejadian manusia ni lagu mana? Di segi satu segi lagi ialah fi kabad. Sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran. Sentiasa dalam kesukaran, sentiasa dalam kesusahan. Tuhan jadi manusia ni sentiasa dalam sulit dan ada susah. Lagu mana susah ni? Ada susah apa kita kata? Nah, ada susah apa lah ni? Ha, tengok susah tahu mana. Nah. Ya susah sini maksudnya ambil tak lagi. Susah sini maksudnya ambil tak lagi. Mula-mula jadi lagi di alam benih ni. Anak ulama mentafsir situ. Nah. Sentiasa menghadapi kesulitan demi kesulitan. Tak ada susah sama. Payah, payah penat demi penat. Itu ulama tafsir sini. Nah. Kena berjual, nak boleh susah, nak berjual, kena usaha. Nah. Bagaimana firman dalam surah-surah mana ni? Surah kita tak ngaji lagi surah ni. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Dalam ayat tu kita tak baca lagi ayat ni. Nah. Ayat tu Tuhan pun sebut dah, kata hai manusia, sesungguhnya engkau ni berjuang dengan penat lelah, duk usaha, duk kerja penat lelah ni. Nah, dalam hidupmu ni sehingga engkau mati, sut-sut ni mati. Lagi tak mati kena duk kerja situ. Nah, kena duk kerja situ, kena duk usaha situ. Nah. Matilah kembali pada Tuhanmu, sut situ. Sut situ yang kita hidup kita ni. Nah, tak si mati kena mati. Nah, karena kita Tuhan jadi lagu tu. Nah. Patu penat tu, duklah penat. Ada kerja sokmo, soho sokmo nak makan kena mamah dulu. Nah, bermasuk dalam perut dah tu ha kena duk kisah pula. Nah, dah. Ha. Waktu pak itu market dah. Nak pakai boleh, nak boleh jahit, nak gapo. Waktu di segi kita nampak dah. Hanma tahu, kalau nak jadi kita ini pun mai pada alam benih dulu. Nah. Alam benih tu daripada nutfah kepada alaqah. Nah, daripada benih kepada daripada nak 40 hari dah jadi benih, 40 hari jadi darah beku, 40 hari jadi proses 40 hari sampai jadi 9 bulan ha tubik. Ha perah pula. Tak. Ibu ni kandung lah, dua tahun duduk situ saja, kena cara situ. Sebab tu lah anak-anak ni, seria nak beranak. Mikir nak beranak, seria nak cara anak. Susah, nah susah. Nah. Susah demi susah. Nah. Susah demi susah. Ha ni, mengaji, mengaji dah. Bawa mengaji, bawa tengah nak mengaji, nak tahu nak besar pandai tu. Ha. Tu mana kata kanton, kanton. Nah, dalam surah lain tu kata gapa ni? Dalam surah gapa kita baca dah. tak ada baca lagi seayat ni. Tak ada masuk lagi ayat ni. Mana banyaklah tu ada kecil lah surah dalam ayat Qur'annya kata kejadian manusia ni tu dalam perjuangan tak ada betul-betul dah susah. Nak satu-satu perkara tu bukan senang tak kena melalui proses dah kerja dengan susah lelah gapo. Nah, lebih lagi dunia ni lagi akhirat. Nah, cerita banyaknya anaknya susah tak dunia ni lepas tu nak pergi akhirat nu pula. Lagi senang, hok senang kalinya nu akhirat nu. Selagi tak temu akhirat tak temu syurga nu, tak temu senang lagi. Tak temu senang lagi. Nah, tak dunia ni bukan senang lagi, bukan balasan lagi. Kecik semua tu dah. Nah, ayat kata hak maksud ayatnya ringkasnya ialah laqad khalaqnal insana fi kabad. Sini mata di segi susah, di segi menghadapi kesusahan ni ialah di segi jismani, tak nak boleh besar jismani kita, badan kita, rangka kita tak besar bergagah gapo sini. Nah, kena duk jaga dia, kena duk proses makan dia, jaga dia di segi badan. Ha, rohani mesti bagak kita ada rohani. Rohani ada di segi roh, kena duk cara ke dia. Nah, tak zikir sikit setan mengganggu ludah. Rohani kita ni hidup kena hidup ke hidup dengan jismani saja hari. Nah, hari kita kena faham situ. Hidup kita ni bukan hidup dengan jismani yang masuk
Pada hari ini manusia lalat ini. Manusia nak cari hak jisim saja. Hak body saja. Nah, hak roh, hak winjan, hak dalam, hak hidup dengan dia tu tak cara mana. Dok tahu tak cara, tak nak makan dia ke apa. Nah, waktu kita main ngaji ni, nak pergi waktu ni khabar. Kata kita dah hidup hari ni. Cak Ali dah minta kecil. Dah hidup ni, hidup dengan roh. Bukan dah hidup dengan badan ni. Nah, tiba-tiba manusia tak ada cara mana ha makan we makan pada badan dia. Pada roh dia. Dok cara hak body ni, hak body nak tahu cara ulak ni. Nah, dok gemuknya, nak putihnya, nak jangoknya. Nah, dah. Buh pakai ya go tubuh go ni, buh go nak ucomel nah. Tapi hak roh dia dok dok biar semak celoteng, semak nah. Kuru kering kau tulen apa. Nah, tak ada we makan ni kepada roh. Nah, tahu tak kata orang mati tu kena apa? Kena ruh cabut. Ruh cabut hari ni. Nah. Ruh hidup hari ni kena ruh hidup dengan roh. Bila ruh dicabut daripada badan, siapa lusa 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 dia tak tahu dah. Mikir nak tahu bila dah. Nah. Nak tanya bila dah badan ni. Jangok tahu mana naik, tahu mana tamna tinggi, tahu mana bot tak tahu siapa lusa lusa dah. Nah. Maka hari ni dalam badan kita ini, betul badan kita ini, cara dok ganjil ini. Nah, kita dalam ayat ni tu kata manusia ni dia tu perakop dua. Winjan dengan pada rangka dengan winjan ni. Nah. Maka dua-dua ni kena dok cara dan dua-dua ni kena melalui susah belaka. Nak cara pada badan. Ini kena pertama pagi mari dah. Nah. Kena baca Quran, kena bangun semaya geria. Nah. Kena baca kena we makan dia. Kena makan dia. Nah. Kena cara ke dia. Bagaimana kita kena cara pada badan kita. Subhanallah, subhanallah. Kita bangun pada kadang-kadang bangun tu menyapu dah rumah. Pasal pinggir dulu dah. Tua, macam main subuh lah ni. Nah, main subuh ada gaduh kita. Tak ada berzikir, tak ada gapo, tak ada baca Quran pun. Tak ada, tak ada. Nak pasal pinggir. Nah, tak ada. Nak pergi nyapu di petangga. Besar tu dulu. Nah, bukan tak awal basah, bukan tak. Tapi nak kata, hak ni lebih utama lagi dah. Memang kena wicara hak ni basuh hak dulu. Basuh hak ruh kita dulu cuci dulu. Dah. Banyak mana tu dah. Ha itulah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah. Manusia dok leh susah terata. Mata kita nak lari dah hak ni tak leh sebab Tuhan buat kita ni lagu ni dah. Tak macam Tuhan jadi kita lagu ni dah. Kita nak senang-senang, nak senang-senang, nak ilmu tak sengaja ngaji, mana boleh. Nah, nak masuk syurga tak sengaja buat kerja apa. Nah, tak boleh lah kata. Nah, kena usaha, kena usaha. Nah, kena usaha. Kadah. Kena usaha, kena berjual, kena lawat. Nah, mari duduk nyengut sini pun tak apa. Nah, mari tidur nera sini. We mari dulu, nah, we mari dulu. Nah, usaha, nampak. Nah. Tuhan nampak atau kita usaha nak agama, Tuhan. Nah. Nampak atau kita nak cari syurga Tuhan. Sebab Nabi radhiyallahu anhum minat sudah ngayak ni dah ini ni tak ada kita masuk ayat lain. Nah. Sebab Nabi radhiyallahu anhum. Nah, tokak. Gi perang fi sabilillah gapo so. Nah, tinggal anak bini, tinggal harta, hijrah mari Mekah, duduk Mekah ke Madinah. Kan nak nak kerajaan Allah Subhanahu taala usaha. Lawat nah. Pak kita ni tam ariba, perasa senang kat Allah. Buat gapo untuk masuk syurga Tuhan? Nak senang-senang. Nak syurga tinggi. Nah, tapi tak usah buat ibadat. Malah. Nah, malah misalnya. Tak ada cara. Tak ada misalnya dah sungguh dah kita. Nah, dah sungguh dah tu. Kita buat gapo hari ni. Sahabat Nabi boleh Tuhan redha pada mereka. Karena mereka buat sungguh. Nah, harta dia habis. Khadijah radhiyallahu anha. Nah, isteri-isteri Nabi jong duduk dengan Nabi susah tahu mana pun jong duduk dengan Nabi. Pilih Nabi. Nah. Pilih Nabi kerana nak hak syurga. Dan nak hak sunnah akhirat nah. Pak kita nak hak dunia mana nak ga? Hak dunia apa dah? Ya kena mana pilih mana so. Nah. Nak so mana so. Nah. Dah. Kena jong siasalah hak mana so. Kena siasalah mana so. Fi kabad. Nah, batu kalau nak akhirat sunnah nak kena kabat kena jauh susah tadi hari ni. Insya-Allah, insya-Allah. Nah, nampaknya kita kelik dengan hak tu ayat ini. Nah, kata kita ni hidup kita Tuhan jadi kita lagu ni dah.
Batu kalau susah sikit sebanyak, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Nak ari kot ni. Tak ada kata Tuhan apa mun jadi ku lagu ni. Nah, susah sok mu aku ni, sakit sok mu aku ni. Eh baca ayat ni. Nah, baca ayat ni. Ha, dah. Insya-Allah. Insya-Allah kita faham dah hari ni. Klik mi Anisa. Nah, apa kita kena susah sok mu? Sebab Tuhan jadi rentu kita di dalam kabad. Eh kabad. Ha. Tapi bukan kata Tuhan nak uyan nak dera kita nak gapo tak apa. Tuhan nak balas kita molek lagi tu. Ha, kita ngaji ayat lagi tengaji ayat tu pula insya-Allah. Nah. Hari ni kita butis kat tu dulu. Nah, butis kat tu dulu kita ada lagi rekal pada ni insya-Allah. Wallah alam. Ya, siapa mari pun tak tahulah hari ni. Nah. Wallah alam. Klik ayat ni dulu sini deh. Ha. Insya-Allah fa' ayat taqad khalaqanal insana fi kabad. Nah, sesungguhnya Allah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran. Wallah alam. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa fawdu amri Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Ah, kana? Jis rohani. Rohani kita nak segar. Ah. Nak wigah potek dia. Ah, rohani itu ibadah. Ibadah. Ibadah hak pala rohani hak pala nak sekali ialah hak tu Tuhan kata nak lawak lah ke mana, nak guna ke mana, ibadah kita, raga kita ni kru ayah kudan ada, Cina, kru ayah mari Cina kita lepas tu tinggal kru ayah pak sudah dah kita nah, tinggal kru ayah pak sudah dah kita tak selamat dah, nah, punah dah guna tak anda nah, punah tak anda, tak anda guna dah kita, badai kita, ruh kita pada mula tak anda guna demi anda yang kaya, tinggal akhirat tak pantak jauh kru ayah, tak jauh semaya, anda ditinggal kru ayah. Pada kita jangan tinggal Quran. Quran lah sebagai cina kita, bawa kita, pedoman kita. Nah, dah hari ni kita mari dah kena tengok. Bagi kita dengar gini rasa lain dah lah dah. Alhamdulillah, insya-Allah. Penuh kan buat kita hok lagi tak dengar lagi nah. Sudah kita hok tak sedar dengar, tak sedar dengar, takut nak dengar apa tu. Nah. Allah hidayah pada kami dan pada kaum kami semua ya Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fudhu bi Allah. Innallaha basirun bil ibad. Allah basir mal ibad. Wallah alam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tak budak duk mana dah. Patut kita pergi makan air dulu rehat dalam tak nah. Ya, ah ramalah ramal. Penuh dah. Tidak kan ada dia tu. Tidak mana rasa tu dia malah ada situ ada. Ustaz tak ta yang tercing dia tu. Ada ngaji kita. Allah alam. Minta maaf lah ke dia tu dah. Ah, pergi makan rehat dulu dah. Dia tu betul tak tu? Dia nak je. Apa setengah? Ya, ya. Masa lain dah. Masa lain dah. Ya, ya.